Apa? Tuh. Ini mah durian ya? Ya. Kayaknya udah keren. Kalau ini jahe. Jahe, janda hejo. Janda hejo, janda herang atuh, Neng. Bukan jamur. Jamur, Mas, jamur. Masih jamur, Neng. Pelan-pelan, cantiknya kelewatan. A, tuh kayak kamera, A. Gimana kesannya kalau kayak kamera? Bawa nih pengen senyum terus. Aduh, sahabat. Melengeh. Coba lihat. Ah, sini, A. Apa? Ini melengeh, A. Melengeh sama sahabat. Iya, yang memang gak melengeh sekarang. Rapat ya. Udah rapat, A. Udah rapat sini, sahabat. Ini bukain ketika dibuka bajunya kelihatan putihnya. Ah. Aduh. Neng, sok bakat, sahabat. Eling, Neng, eling. Aduh. Sok itu makan. Abah yang ambil lagi, yuk. Aman deketin kamu, udah siap segalanya. Neng, tulungan. Ya, tulungan. Tebisan, nah. Tebisan, ya, tebisan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, sekarang Abadu lagi bersama Neng Ine lagi dan Abayu, dan sekarang kita teh mau ke sana, mau ke pohon manggis ya, Neng, ya? Iya. Karena di sini teh katanya ada pohon manggis, kita mau ngambil pohon apa? Ngambil buah manggis, sahabat, ya. Mudah-mudahan masih ada ya, Neng, ya. Karena kemarin Neng kan lihat di sini ada pohon manggis. Iya, cuma pada apa? Mentah. Pada mentah ya, belum matang ya. Tapi mudah-mudahan sekarang udah pada matang, sahabat, ya. Makanya baru mau ke sana mengecek sekalian. Dan sekarang juga Abayu ikut untuk menemani ke sana gitu, sahabat. Dan di sana juga ada pohon durian yang kemarin itu, ya. Ada durian. Apa? Tuh. Ini mah durian ya? Ya. Kayaknya udah keren. Kalau ini jahe. Jahe, janda hejo. Janda hejo, janda herang atuh, Neng. Bukan jamur. Jamur, Mas, jamur. Masih jamur, Neng. Pelan-pelan, cantiknya kelewatan. A, tuh kayak kamera, A. Gimana kesannya kalau kayak kamera? Bawaannya pengen senyum terus. Aduh, sahabat. Bawaannya pengen senyum terus. Kalau Abadu kayak apa, Neng? Kayak bancet. Bancet. Sekarang mah udahlah, Mas. Ninggalkan. Udah tersingkirkan, ya. Sekarang mah Abadu, Mas, sahabat, ya. Udah mau fokus aja menjadi kameramen aja. Nah, gitu. Fokus aja yang di rumah ya, Neng, ya. Oke, sahabat. Mau lewat mana? Lewat sini? Lewat sini, ya. Oh, lewat sini. Nah. Hese, gila. Rawunan atuh, Neng. Weh, saya setunya tuh aku lila-lila ding di Bapak Bu, Oge. Eh, panitia nyesuaikan kamera. Yang buru-buru atuh, Langsung bakat, sahabat. Buru-buru. Masih ada gak buah manggisnya, ya? Gak tahu, belum dicek, kan. Neng, tuh ada itu pohon durian. Mana durian? Tuh. Oh, ini. Mana enggak ada juga? Sudah. Oh, ini. Iya. Yang di belakang. Awas, Neng, dia masuk ada jebakan. Jebakan apa? Tai. Tai. Yang kuning-kuning, Neng. Tai ya, ya. Ini pohon manggisnya ini. Nah, ya, sahabat. Kita udah ini tuh ada itu tuh ada apa ini? Gantar, sahabat. Gantar. Adalah buat makan juga ini teh. Tuh. Ada yang ini. Gitu. Tuh, ada yang hitam juga itu teh, sahabat, tuh sebelah sana tuh. Sudah ada yang matang. Uh-uh. Coba lihat, tak. Bisa enggak naik? Bisa. Sayangnya. Tuh, sebelah sini juga ada. Kalau naikin Neng bisa enggak? Cuma lebih gampang. Lebih gampang, sahabat. Lebih enteng itu mah Bayu, ya. Gimana, Neng?
Udah pasrah. Kan naikin manggis, naikin neng aja sama bisa. Aduh. Ini pasrah. Tuh. Aduh, ribu sahabat. Ribu. Aduh. I pengen atuh Ya nanti ini ada ini nih. Ada apa ini teh gantar. Coba Bayu pegang. Masih yang enggak buat neng. Aduh. Apapun buat mama dilakuin sama. Tuh jatuh. Tuh ke bawah sebagian. Tuh yang itu tuh. Ada yang. Yang mana? Nah, sebelah sini neng tuh. Barusan jatuh. Mana? Tuh. Mau diambil sama neng. Itu ya, tuh dekat itu. Nah, tuh. Oh, sahabat. Nah, kok jadi melengeh? Hah? Melengeh. Aduh, sahabat. Melengeh, sahabat, lihat sahabat tuh. Tuh. Melengeh. Coba lihat. Sini, ya. Ini melengeh, ya. Melengeh sama sahabat. Iya, yang memang gak melengeh sekarang. Rapat ya. Udah rapat ini sahabat. Ini bukain ketika dibuka bajunya kelihatan putihnya. Aduh. Coba. Neng jatuh barusan kan? Iya. Iya. Neng mau disuapin atau mau makan sendiri? Bisa, neng bisa sendiri. Coba. Awas hati-hati. Wow, ada biji-biji kayak biji kanjut. Neng, sok makan sahabat. Eling nih, eling. Aduh. Sok itu makan. Abah yuk ambil lagi yuk. Coba sana. Tuh yang ke bawah coba. Tadi ada tiga yang jatuh. Coba lihat ke bawah. Ada gak? Tuh. Dan di sini juga masih ada sahabat. Di atasnya masih ada tuh. Ini ada satu. Tuh, A. Yang belah sini, A. Sebelah sini. Kelihatan enggak, Neng? Ada di situ tuh. Mana? Mana, Neng? Ada enggak? Ada ya? Hah? Ada juga, Neng, lihat di situ jatuhnya. Di mana? Kok enggak ada, meureun? Gak ada lagi ya? Udah tuh, itu cuma satu ya? Kan pada mentah nih, Tia. Kan kemarin kecil banget kan? Kecil banget. Neng? Ya. Itu tuh ada yang hitam tuh. Ini? Ya, sok ambil. Tuh. Ambil tuh. Tuh jatuh, Neng. Sahabat. Katanya si Ayak, kak, nih manggu tuh. Jadi kita tuh taunya dari ini loh, isinya banyak tuh. Oh, banyak. Yang ininya. Dari apanya? Dari ininya. Oh, bunganya? Ya, kalau misalkan ini bunganya ada 7, berarti yang juga 7. Coba duduk ke sana. Ya. Kalau manggis mah isinya enggak bunga bohong ya? Iya. Kenapa? Ya, kayak perasaan A sama kamu enggak bohong. Ini anisnya 7 ya, ya? Iya. Coba buka kita buktikan. 7 gitu. Ya, tuh. Coba. Ada 7. Hah? Lihat kan, benar ya. Ada 7 benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, benar sahabat. Yang punya A udah dibelah? Udah. Iya, Allah, main belah aja. Yang punya A ada 1. Nyobain. Tadi tuh habis itu, ambil. Manis gak? Ini mah enggak asam, manis. Oh, manis ya. Apalagi makannya sambil liatin Neng. Aduh, sahabat. Aduh. Asam kok jadi asam ya? Asam gimana? Mana cepet aja semua. Alah, sahabat. Sok atuh makan habisin. Itu apanya, Neng? Kan ini udah tahu ini dalamnya manggis. Oh, dalamnya manggis ya? Ya, manis banget ya. Manis banget. Ya, Neng, lihat ini kayak apa gitu. Kayak apa? Ya, dua begini. Neng suka sama manggis? Suka. Apa? Manggis itu kan sehat ya? Ini satu lagi. Sehat gimana, Neng? Ya, apa ini? Hah? Dan orang-orang tua, Mam, itu apa? Kulit manggis itu suka dijemur. Buat apa? Buat obat juga ini bisa, buat obat luka.
kulitnya. Ya kulitnya. Oh. Harus dikeringin dulu. Harus dikeringin dulu, ya, harus dijemur. Dijemur. Itu nanti dimakannya pakai air apa gimana? Direbus. Pake air direbus bisa, dibubukin apa namanya? Ditumbuk. Ya ditumbuk bisa. Oh gitu. Itu obat apa? Buat apa? Buat luka. Oh buat luka. Ya luka-luka dalam. Kalau luka hati? Kalau luka hati obatnya apa? Apa yuk? Hati lagi. Hati lagi gimana? Ya kalau misalkan kita sakit hati itu. Neng misalkan sakit hati sama cowok. Terus nanti obatnya harus sama cowok lagi? Iya sama cowok lagi. Oh biar gitu. Lagi hati oh gitu. Tapi gimana yang bisa menyembuhkan hati neng gitu? Oh gitu. Bisa merayu, bisa ya, mendapatkan. Neng gitu. Gini loh, neng lagi sakit hati, malah ditambah lagi sakit hati sama dianya. Gitu. Nah gitu. Jadi lebih rungkat ya neng ya? Iya makanya neng di situ neng lagi tutup dulu hati. Tutup dulu hati, belum bisa move on gitu. Ah, begitu. Tapi ya mudah-mudahan ketika udah ketemu sama Bayu, hati Neng terbuka. Malahan lebih hilang sakit hatinya. Iya, gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Gimana? Iya, yang pernah kesini juga bilang kayak gitu ke Neng. Bilang kayak gimana? Ya kayak gitu, berusaha si A. Kayak gitu gimana? Iya, hati A tuh udah sembuh karena udah Neng. Seliwatun wayah. Oh, seliwatun wayah. Ya, kalau emang gak pengen selamanya. Ya. Pengen selamanya tuh, Neng. Selamanya. Gimana? Menua bersama aja. Iya. Menua bersama. Menua bersama. Berapa tahun sih umurnya? 27. Oh, Neng 24. Beda 3 tahun. Iya. Itu gak terlalu ini sih, kalau 3 tahun mah itu pas. Iya. Gak terlalu jauh. Iya, cuma kan daripada yang kemarin yang datang 60 tahun. Ih. Ya, itu yang mendingan yang ini, sudahnya 27 tahun itu mah 60 tahun. Ya, enggak apa-apa sih, ya. Walaupun umur 27 nih 24, tapi boleh enggak seumur hidup sama Ini sahabat. Jangan gombalan doang, harus benar-benar ini, Teh. Ini mah kayak gombalan. Ya Allah. Jangan diambil hati. Sahabat-sahabat Neng, nanti bila ada pacarnya Abayu melihat, saya hanya settingannya. Kan kata Abayu gak punya pacar. Ya takutnya, Oh takutnya. Takutnya nge-DM Neng nanti. Kamu jangan dekat-dekat sama pacar aku ya. Siapa nanti kata Neng. Itu Abayu berani tuh pacar aku gitu. Berani tanggung jawab tuh. Gak ada Neng yang marahin. Neng gak mau. Isi DM Neng kayak gitu. Oh gitu. Takutnya dibilang pelakor, kamu pelakor. Nah, kayaknya ini udah pengalaman ini. Bukannya pengalaman, Neng dituduh. Padahal iya, maksudnya tidak. Pengalaman dituduh sama istri orang. Iya gitu. Gimana Neng ceritanya nih? Apanya? Ceritanya Neng bisa dituduh kayak gitu. Bilangin ke si A-nya pulang. Udah lama, jangan di situ mulu. Oh gitu? Iya, bilang kayak gitu. Halo, padahal sahabat. Neng nggak masukin dia ke rumah Neng gitu. Maksudnya nggak selama di Neng gitu, hanya apa silaturahmi aja kesini gitu, pernah kayak gitu. Oh gitu. Jangan ambil suami aku ya Mbak. Oh kayak gitu, pernah Neng diteror kayak terus, gitu. Iya, terus Mbak Cina kalau cari uang jangan dari hasil suami orang, katanya gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Emang Neng pernah dikasih? Belum. Terus itu bilang maksudnya, kayak gitu. Ada yang ngasih, tapi itu kan bukan Neng yang minta. Iya, itu mungkin ingin membantu ya Neng. Iya, ada gitu. Yang bilang kayak gitu. Terus sama ya. Anaknya, sama bibinya. Hah? Dirempuk? Iya, dirempuk Neng. Alah, sahabat. Sekaligus. Neng, iya, kamu tuh cewek murahan katanya. Oh gitu, ya Allah. Suami orang, emang gak ada lagi cowok yang suka sama kamu? Masa dibilang kayak gitu? Ada, Neng, biasa aja, ada karena kan Neng gak merasa. Gitu. Oh gak merasa ya. Dijelasin yang baik-baik aja. Iya, soalnya kalau kayak gitu gak boleh dilawan. Iya. Harus kita klarifikasi biar dia gak gagal paham. Iya. Biar dia gak salah paham juga. Ya. Gimana? Itu karena salah paham. Iya, karena salah paham. Iya, gitu, salah paham. Gitu. Salah pahaman. Ya, dari situ kan Neng trauma lagi ya kan. Trauma apalagi ya kan. Pastilah. Muka kayak gini pasti Pasti gimana? Pasti udah punya pacar lah. Oh gitu. Aman deketin kamu udah siap segalanya. Udah tulungan. Ya tulungan. Tebisan lah. Tebisan ya. Tebisan udang.
Cangkeng macam hak sahabat. Neng yang digambarin ayang salting. Tidak tuh agak jadi salting atuh kalau lihat kalian memesraan mah aduh sahabat. Cangkeng abah dulu kengingnya mah. Encok sahabat. Makin aduh, sahabat aduh. Ya sahabat pernah mah ini abah dulu tuh kalau jalan tuh kayak gini loh sahabat. Oh ya abah dulu tuh santai abah. Jenawa. Ya aneh. Jadi kambing conge. Kambing conge jadi sahabat. Aduh. Kalau ngobrol tuh neng tuh mulus banget pengen neng. Masa neng? Iya. Aduh sahabat. Kalau ngomong apalagi pas ngegombal. Kejam neng sahabat, kejam. Kalau lagi berduaan yang ketiganya itu apa nih? Syaitan. Kenalami sahabat. Aduh, sahabat ternyata kamera itu syaitan ya sahabat. Sahabat. Yang ketiganya syaitan cina. Mau ya jadi syaitonnya. Ih, minta amit ya Allah. Ya, itu makhluk makhluk Allah yang dilaknat itu, Neng. Iya, syaiton padahal syaiton tuh kayak ayo lakukan saja. Ayo lakukan saja. Lakukan apa, Neng? Nah, lakukan apa? Oh, sahabat. Tahu enggak kegugan apa? Hah? Enggak tahu. Enggak tahu. Helikopter kayak apa tahu enggak gitu. Jadi ingat Kening Dwi ya, bilang kayak gitu teh. Ingat Kening Dwi. Neng iya. Karma ya habis ini kita belajar tambahan ya. Iya. Biar cantik Neng lebih menambah. Aduh. Sahabat. Semenjak mengenal A, Neng tuh banyak belajarnya. Belajar apa? Belajar yang terbaik buat A. Belajar apa arti kehidupan sama Neng? Apa itu teh? Apa arti kehidupan A? Neng kehidupan A. Apa? Kehidupan A aja, kehidupan Neng A aja. Aduh. Neng teh hidup dengan hati yang aduh. Kayak gitu merenya. Aduh, sahabat. Ah, biasanya Neng teh kalau ngobrol sama Abad itu suka dijongkokin loh. Kenapa tuh dijongkok ada yang luka? Mulai, mengadu sahabat. Iya. Hanya nanya ke sahabat Neng yang suka nonton. Madu. Iya. Madu bukan? Iya. Mengadu. Jangan dicolok. Jangan dicolok. Sama apa ya nyoloknya? Aduh, lompat sahabat. Barusan kita nggak ngambil itu dulu ya. Ngambil manis. Ini. Ada, itu dapat berapa yang matang? 4. Oh, ada 4. Tadi makan 3. Yang dimakan tadi 3 ya? Iya. Nah, sahabat. Sekarang kita mau pulang ini ya. Iya, pulang. Pulang sana yuk. Ke ambil rumahnya yang Yuli. Iya. Ya. Itu buahnya dibawa dulu. Lewat sini aja pulangnya ya. Dimakan sama Neng. Coba tuh makan. Itu teh pada pecah ya, karena kan jatuh. Iya. Dari pohon gitu sahabat. Tadi ngambilnya di apa? Ajul. Di ajul. Ajul ini apa ini namanya? Ajul manggis. Bukan ajul gedang. Tahu? Abah yuk tahu gak apa ajul gedang? Gak tahu. Serius? Masa gak tahu? Gak tahu Neng. Masa gak tahu ajul gedang kayak gimana? Ya, emang gak tahu. Yasinnya juga gak tau, juga tuh gedang itu apa. Masa? Pengalaman nama sedikit. Sedikit? Tidak mendalam. Ini 9 tahun loh, A. 9 tahun. Kalau Abayu dulu menikah umur berapa, Abayu? Umur 20. Oh, berarti ya. Abayu nikah sama mantan istri berapa ya. Lama? 7 ya? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ya. Punya anak satu? Punya anak satu. Oh, punya anak satu. Cewek. Cewek. Usia 5 tahun. Ya, mau 6 tahun sekarang. Mau 6 tahun. Iya. Abah Yu pisah udah berapa bulan? Adalah setengah bulan, setengah tahun. Hah? Setengah tahun. Setengah tahun bukan setengah bulan. Jengkol yang kemarin nih kayak saya. Iya, jengkol. Ini masih ada jengkol. Ada yang cuma kerces. Masih pada ini, masih pada muda nih. Enggak, belum ada isinya. Hah? Bunga aja lah yuk Neng. Tuh. Karena apa? Kalah cantiknya sama kamu. Sahabat minder ya bunganya ya Bayu ya. Aduh jadi minder sahabat. Kalah cantik sama Neng Ine. Ah. Kamu. Apa Neng? Bual. Tuh. Aduh sahabat. Pasangin tuh Neng. Sama apa pasang ini? Sini. Masa sini. Sana? Mau dipasangin enggak. Di telinga tuh Neng bisa. Kameramen sendal butut ya Allah dipakai wae ganti apa Neng ya Allah enak udah pasti gerak pangnyolokin asupin Neng pelan-pelan oh,
Pelan-pelan, Neng. Sakit. Tuh bisa aku ngasupkan ini sahabat. Iya, ini masukannya dimasukin. Maunya? Karena... Kayaknya kalau masukin yang posisi yang gelap, kayaknya bisa. Posisi apa? Posisi gimana? Posisi yang gelap. Posisi yang gelap? Nggak kelihatan dong, nanti salah nyoblos. Salah nyoblos. Aduh, ya. Aduh. Maaf ya kameramen ya, sekarang nggak akan ngegombalin adul dulu sementara. Nggak apa-apa selamanya juga, Neng. Udah ama sekarang udah agak terapi gombalin sama Neng. Biasanya juga. Apa? Neng. Apa? Biasanya lupa, apa? Neng. Ya biasanya juga kayak gitu ate, kening teh. Kayak gitu gimana? Ya, ngegombalin Neng terus. Aduh. Neng. Ya. Kayu bakar di sana ketinggalan. Ya nggak apa-apa nanti diambil. Iya nanti diambil ya. Tuh berdarah kaki ya kena ini. Gak nanya. Alah sahabat. Jam sahabat. Gak nanya itu kenapa berdarah enggak gak nanya. Kayaknya sekarang udah gak peduli ya. Iya. Ya karena kan ada sininya gitu. Enggak tetap pada hati nih nggak. Sahabat. Ada apa Neng? Tunggu. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Padahal begini ada. Gitu. Pacaran Neng. Aduh. Oh, lihat ah. Apa? Apa? Oh sahabat. Aduh ribu sahabat. Nyolong di sini kesongkelkan. Tuh. Ih. Kebelawakan sahabat. Lapar ya Neng? Lapar. Bukan lapar, ayam enak. Doyan apa? Doyan. Pertama durian doyan gak? Ya, apalagi duda keren seperti AA. Lebih doyan jenis sahabat. Nah di petak kuahnya. Apa? Pas ini selesai dia ada kirimkan kan Neng. Apanya? Kemarin gini Neng, kita mau kan Neng. Coba. Aduh, lungkat sahabat. Lungkat. Aduh. Memang gak takut, bukan yang dijelek-jelekin juga gak apa-apa. Duduk dulu ya, istirahat. Tinggal satu lagi sahabat ya, ini makan semua. Aduh. Capek sahabat. Capek. Capek. Disiapuin dulu banyak ini semut. Apanya? Iya, soalnya nengnya terlalu manis. Ngelaketai sahabat. Ngelaketai nuhana Nuhana, Pak. Hah? Ngelaketai Nuhana. Buka, buka, buka. Aduh, ribu sahabat. Lungkat mau benar ini. Udah aneh, ah. Mau betul ini, Mas sahabat. Aduh, tapi baru juga ya, tapi ini istirahat. Ya. Ya udah tuh, yang maaf itu mic-nya. Abah dulu mau kesana dulu. Aduh. Ya udah tuh Abah yuk ya, Abah dulu tinggal dulu, Abah dulu mau penutupan dulu ya. Oke sahabat, Abah dulu mau penutupan dulu. Buat sahabat semuanya, terima kasih banyak yang sudah setia nonton vlog-vlognya Badru. Badru mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati sahabat semuanya. Badru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sahabat, akhir kata dari Badru. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.